Halo guys, selamat datang di vlog pertama saya. Aku sekarang mau nge-vlog karena ada kesempatan main sama Paris Saint-Germain besok. Mau ke Jakarta. Sekarang jam 12 malam. Kita latihannya pagi, jadi harus berangkat subuh-subuh. Oke. Oh iya, video ini sponsor ya, First Fire. Nanti ada klik link di deskripsi. Ada hoodie-hoodie-nya juga guys. Mantap. Jangan dilewatkan. Oke, mari kita berangkat. Let's go. LX vlog ini gimana? PS panas. Hey. LX vlog. Jadi kita kali ini ke mana ini? Ini ke rumah Paris. Puncak anjir. Tadinya kita mau ke puncak guys, kita mau makan di sana, mau ke puncak gitu. Cuman itu kandas. Ini cokey lah pokoknya. Yang penting kita sekarang ketemu. Ketemu sama tapi takutnya di puncak nanti kelamaan ya. Ini maksudnya ke gua doang. Gak apa-apa lah. Biarin ya, intinya sampai bertemu di Jakarta kita ada sisi latihan bareng sama Beri Subarja dan juga ada sama Om Paris RMB. Mantap. Ada morning bro. Alright morning. Dan Crossroad mau berlatih-latih jam ceng pokoknya ya. Oke. Sekarang sudah sampai di Rulan Studio. Tinggal nunggu Faris Ayan sama Ben Subarja yang datang. Oke. Siap. Finally guys, kita udah nyampe di sini, tinggal nunggu Om Faris dan Om Beni Subarja dan juga alright semua yang datang karena alat-alat kita ada di mobil satu lagi lah. Ini bukan nih? Oh bukan ya? Itu guling. Sampai ketemu di scene berikutnya. Sebegitu aja. Kucing. Kita kudu nak kira studio tadi. Wow.
Thank you.
keluarga. Satu saran gue, yang waktu abis ref pertama, jadi kan pertama balik lagi tuh. Itu drum tuh udah jalan tuh, jadi abis ref pertama tuh. Ya, kan janji cintaku di Barcelona. Itu udah jalan tuh. Jadi yang jangan ditahan ke depan lagi ya, Mandy. Belakang juga gitu. Ya, pas habis yang coba di atas lagi ya, personanya. Yang punya turun dikit, kita baru beres latihan sama Om Faris RM sama Om Subarji. Ini sini masih bekas tangan Om Faris RM. Keren banget lah pakai masih bekas tangannya, Pi. Kita mau dijual mahal ini. Piko, ini apa? Ini masih bekas tangannya. Iya. Masih bekas tangannya ini. Masih bekas tangannya harus pegang lagi. Masih bekas tangannya. Ini juga harus supaya nempel. Biar kotakan. Biar jadi jago. Makanya jangan salah-salah mainnya.
Terinspirasi. Capek guys, langsung cincau. Nah ini tuh cuaca di sini gak cocok loh buat orang Bandung. Belandangan tuh nggak sempat ngopi, beli saja es cincau di Blok M di depan Arulani Sejaro. Kita di studio. Cuman besok nggak ada, nggak di sini nongkrongnya di sana. Where is she lah? Biar kayak vlog-vlog. Endingnya di sini ya. Makan es cincau. Es cincau.